Check the mic and make sure it sound right. Suruh matiin lampu buah naga tapi tidak jadi ya. Wih, keren kan? Keren banget kan? Sini, makan mie. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi hari ini kita mau ke Bangurjo ya. Ini dari kita startnya dari apa ini namanya? Pom bensin Petahunan. Kita mau lihat keadaannya ya. Keadaan PPKM bro. Ini banyak banget mobil-mobil dari Tumpang Pitu. Ini masih jam 9 ya, udah kayak gini. Pemadaman ya untuk lampu jalan, tidak ada yang hidup. Yang terang mungkin lampu-lampu dari warga-warga yang punya lampu sendiri. Emang kalau udah aturan negara ya gimana lagi? Lah bro, ini bulak ya. Dan ini buah naga. Jadi aturan kemarin itu suruh matiin lampu buah naga tapi tidak jadi ya. Wih, keren. Gimana seluruh? Udah kayak kota kan. Jadi itu lagi ada buah naga. Jadi buah naga di sini tuh dikasih lampu biar dia berbuah terus ya itu. Mantap lah. Oke. Kita gaskan menuju Bangurjo. Gimana keadaan di sana? Kalau untuk wah ini tutup kafe. Ini rumah makan ikan bakar Banyuwangi, tutup juga pastinya, kan sudah jam 11 bro. Ini lapangan Purwodadi bro, jadi depannya lapangan Purwodadi itu ada gereja, ini gereja ya. Ini lapangannya gelap. Yo, kita masuk. Wah, enggak kelihatan ya tulisannya itu. Di atas ini, nah ini tulisannya. Desa Bangurjo enggak kelihatan. Jadi ini perempatan Desa Bangurjo, teman-teman. Wow, masih banyak yang buka di sini. Ini jalurnya agak bergerigi di sini. Semuanya, weh, lampu mati semuanya untuk penerang jalan itu udah nggak ada. Jadi di sini banyak banget buah naga ya, itu kelihatan nggak? Kalau dari mata saya kelihatan. Itu lagi. Jadi buah naganya itu mau dimatiin lampunya, cuma itu nggak jadi ya. Jalurnya bro, rada-rada sengkleng, hancur mina. Wih. Oke kawan, jadi ini kalau kita ke kiri, ini jam sore ya. Ada kucing. Kita punya makanan kucing ya di sini. Pus. Nih, ada kucing. Kita kasih makan kucing, bro. Udah, sorry, bro, kucing. Soalnya aku kalau kemana-mana itu bawa makanan, bro. Makanan kucing. Ming. Sini, makan, Ming. Sini. Pus sini. Sini. Sini, bos. Iki, bos. Ming, ini. Ini loh, wey. Udah dimakan, bro. Dia lapar.
Jadi saya itu selalu bawa makanan kucing bro, kalau di mana-mana. Dimakan enggak? Enak loh ini. Saya coba kemarin satu, asin banget. Saya kasih tahu ya, ini tuh udah ditutup. Dipalang bro, ini damnya. Nah ini pengumuman untuk pendukung pelaksanaan PPKM darurat, maka destinasi BBU 10 Damsere ditutup sementara. Jadi ini B Damsere-nya ditutup, Sir. Itu BBU Damsere. Cuma ya itu tadi. Kita kesana aja. Makan ya. Ya. Ya sehat. Kasihan, bro, kucingnya. Dia sakit, enggak tahu sakit apa itu. Itu merah loh. Dia kucing liar, bro. Jadi kalau teman-teman ada rezeki, sebaiknya bantu hewan ya. Hewan. Ya manusia juga. Wah, dia kayaknya habis kecelakaan ini, bro. Ya. Ya udah, kita tinggal aja dulu. Soalnya kita mau jalan-jalan. Oke, kucing. Sama tinggal ya. Nah. Nah, ini tokonya semua tutup, bro. Di sini tutup semuanya. Tutup semua. Wah, ini ada SPBU Mini. Jadi kalau PPKM darurat itu yang sibuk, yang apa itu susah itu ya, seperti saya kalau cari makan. Kita cari cilok aja lah di jajak kalian. Ini air mancur sini. Semuanya. Oh ini lah, kalau ini terang-terang ini penerangannya dari warga sendiri ya. Terang-terang gini. Udah kayak di apa itu? Hutan. Gelap. Keren. Wah, naga terang banget kan. Ini yang bagus, ini miliknya pemerintah, bro. Ini namanya Kantor Desa Purwodadi. Jadi kemarin saya suntik di sini vaksin. Saya udah vaksin satu kali. Kalau nggak vaksin saya nggak berani riwariwi, lur. Katanya juga nikah harus vaksin ya. Wah, semua serba vaksin.